Ini umurnya udah 3 tahun sobat ya, alpukat ini. Ini penanaman dari biji sobat ya, dari biji, dan ini masih berbunga dia ya, tanpa cangkok atau tanpa stek sobat ya. Ini sama saja ya sobat ya, usianya masih 3 tahun ya. Ini udah berbuah 1 kali sobat ya, alpukat ini. Ini tanam dari biji juga, usianya masih 3 tahun. Tanam dari biji ya sobat, alami. Kalau yang ini masih 1 tahun sobat ya, alpukatnya masih 1 tahun, tanam dari biji juga ya. Kalau yang ini udah 2 tahun sobat ya, alpukatnya umurnya udah 2 tahun, tanam dari biji juga. Dua tahun itu belum buah ya sobat ya, minimal 3 tahun 4 tahun. Dan yang itu sama aja ya sobat ya, masih usia 2 tahun. Coba kita lihat ya, masih 2 tahun sobat umurnya, tanam biji juga. Ini sama ya sobat ya, masih sama usianya, masih 2 tahun alpukat tersebut. Ini sama juga ya, tanam dari biji sobat ya. Kalau ini durian umurnya masih 3 tahun sobat ya, masih 3 tahun. Gini ya pohonnya. Tanam dari biji juga sobat. Masih 1 tahun sobat ya alpukatnya. Nah, 1 tahun udah segini dia ya, tanam biji juga ya sobat. Cukup sekian sobat ya, saya mereview ladang tumpang sari. Ada durian, ada alpukat, ada pisang, bermacam-macam sobat ya.